Kenapa duit ini dulu tak kita tukar, bos? Sebab nilainya tak masuk akal, bos. Kenapa? Sepatutnya kalau seringgit dapat 3.000 rupiah atau 100 ringgit dapat 300 ribu rupiah, yang ini sepatutnya dapat 30 ribu rupiah, bos. Tapi kita tak dapat sebab apa? Nantilah kita jelaskan. Baik, bos semua. Bang Tumis, saya kangkung. Anda naik manis. Dapat salam dari orang kampung. Dia sudah lupa, bos. Duduk dulu. Buka, ambil. Semuanya. Ini pek tumbuh cendawan, bos. Banyak lagi. Ini yang kata pek sakti. Ini license. Kata pek sakti, kanjar makfur. Lesin kah? Ah, ini tak perlu. Ini rotek. Coba. Kenapa duit ini dulu tak kita tukar? Macam saya cakap tadi. Sebab, bos. Sebab kalau seringgit kita tukar dapat 3.000 rupiah. Maknanya kalau 10 ringgit dapat 30 ribu rupiah. Tapi ini tak, bos. Sebab apa? Sebab yang pertama dia 10 ringgit. Kan pelik. 10 ringgit dapat 30 ribu rupiah. Tapi tak dapat 30 ribu rupiah sebab apa? Sebab 10 ringgit. Ini pening ya. Kiranya macam ini. Kalau duit 100 ringgit dapat 300 ribu rupiah. Tapi kalau 2 keping, maknanya 50 ringgit 2 keping, kita tak dapat 300 ribu rupiah, bos. Pening ya. Lagi kalau 20 ringgit, ini 20 ringgit. 20 ringgit 5 keping, nilainya 100 ringgit, kita tak dapat 300 ribu rupiah, bos. Nilainya akan turun. Lagi kalau 10 ringgit 10 keping, 100 ringgit, kita tak dapat 300 ribu rupiah. Jadi kalau 100 ringgit dapat 300 ribu rupiah, kalau 50-50 kita hanya dapat 290 ribu rupiah. Contohnya macam itu, bos. Pening ya. Jadi lagi sebab ini 10 ringgit, dia tengok ada koyak, bos. Ada koyak ini nilainya turun, bos. Ini. Jangan. Boleh buat beli ini nanti. Di mobil. Sebab yang ini koyak, bos. Nilainya turun lagi. Bukan dapat 30 ringgit, bukan dapat 25 ribu ringgit, bukan dapat 30 ribu rupiah ataupun 25 ribu rupiah. Sebab yang ini koyak, bos. Kopek, terkopek ini, sobek. Lihat ini. Sobek yang ini. Ini kasih orangnya. Bagi 20 ribu rupiah, bos. Kan ini macam mempermainkan harga, ya tak? Mempermainkan harga. Dulu yang 100 ringgit dengan yang 50 ribu, yang 50 ringgit sudah kita tukar. Tapi yang ini 10 ringgit kenapa tak kita tukar? Sebab yang itu, bos. Sebab nilainya turun sangat, lagi dia tengok koyak, koyak nilainya turun, bos. Adam kemana? Lagi. Adam kemana? Duduk sini aja. Duduk sini. Pasti. Lagi ini 20 ringgit kenapa tak kita tukar? Ini koyak. Bukan, ini saya dapat dari anak buah saya yang belanja saya roti canai anak itu, bos. Berarti anak berarti terbuat dari buah. Pohon. Dari pohon. Aduh. Dari pohon. Ini dapat dari anak buah, bos. 20 ringgit, bukan punya saya sendiri. Tapi yang lain punya sendiri. Dan ini 5 ringgit kenapa? Tak kita upin. Oh, dibagi ya? Dari Upin Ipin. Jual kotak. Sama jual people. Tahu people? Apa? Koran. Koran mana tahu juga, iya. Yang ini punya sendiri, yang ini punya sendiri. Kenapa tak saya tukar? Sebab ini sangat murah dan warnanya bagus sekali. Nominalnya saya mau lain, bos. Mau seringgit, mau 2 ringgit, mau 5 ringgit, mau 10 ringgit, mau 20 ringgit. Tapi yang 50 dengan yang 100 sudah kita tukar, bos.
Mainan apa itu? Gak punya, sudah itu kata dulu. Yang besar-besar sudah kita tukar, Bos. Yang ini kenapa tak kita tukar? Sebab koyak dia nilai rendah sangat. Loh. Jangan kayak gitu. Ngapa Els? Ini nih. Udah susun lagi, kita meduk-meduk uti. Masukin lagi. Enggak, susun satu per satu dulu. Belum ini lipat lagi. Ini yang seringgit. Sudah tumbuh cendawan, Bos. Ya, saya punya poket. Lipat lagi, lipat ikut lipatannya. Ini dulu, tengah dulu. Tengah ini dulu loh. Ya rusak nanti, pecah nanti kan ini plastik, uangnya dari plastik. Gini udah. Yang cantik lah. Cantik, emang uangnya bisa. Iya, cantik. Itu langgar kawannya itu mungkin. Ikut yang tengah dulu. Ini dulu bentar. Tengah ini dulu, baru tepi. Baru kecil lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah. Mandi air dingin.